السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، نوايت التعلم والتعليم النفع والانفاع من ذاكرة الذكر والإفادة والاستفادة والحصالة مسلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير بوجه الله ومرضاته وكربه وثوابه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلم السائر الصالحين في الدار الامين في تفسيره الى ان قال: واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا. يتري tentang orang-orang munafik. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya orang munafik adalah orang yang hatinya tidak iman tapi mulutnya perbuatannya menampakkan keimanannya, hatinya tetap kafir tapi dia mengaku iman atau Islam. Nah, ini harus kita gauli sebagaimana sesama muslim, tapi tetap harus disertai dengan kewaspadaan. Bukan suudan tapi waspada. Wa idza laqu lan in dalam nalikane ketemu sapa alladzina ama yaqulu. Wa idza laqu lan in dalam nalikane ketemu sapa mayaqulu al munafiqun kampang-kampangan ya. Asluhu utawi asale lafal laqu. Lakiya yalqoi iku lakiyu iku lafal laki ini napa sorof kaitu sorfi hudifat dibuang alpa ad-domatu doma lakiyu domanya dibuang lil istisqali krono dibilang abad. Kata si laqiyu. Summal ya'unu li dibuang apa ya? Ya'e terus dibuang. Ngerti nih, orang Arab itu ketika ada ya kok di domah itu merasa berat, maka harus diringankan. Cara meringankannya diganti sukun. Maka ya'nya disukun. Ketika ya'nya disukun, terjadi iltiqaus sakinain ya dan waw. Summal ya'un uli dibuang apa ya? Lil tiko ya krono ketemune ya sakinatin kang mati ma'awawi sertane waw podo sukune mboten asal ada pertemuan dua huruf yang sama-sama mati, salah satunya harus dibuang. Maka yang dibuang adalah ya. Tata si lakiu, maksudnya lakiu. Nah lakiu, nak pakai lakiu, ni kong je. Wau jatuh setelah kasro ini diabot. Makanya untuk nek ya nek wau ini dibuang tidak mungkin. Wong niku wau jamak menunjukkan arti jamak. Akhirnya nopo kofes yang di doma. Wa idza laku nek mboten nate ngaji kawaitul ilal mboten saged. Kita kitab ilal. Jadi wonten sorof niku ada cabang ilal. Nalikane wong-wong munafik niki ketemu alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Ketika orang-orang munafik bertemu dengan orang yang beriman, qalu mongko padha ngucap sapa al munafikun. Ngucap ing ngeten
amanna iman sopo kita. Kita ini iman sama-sama muslimnya, sama-sama mukminnya, sama-sama umatnya Kanjeng Nabi. Tapi ketika dia menyendiri pulang, beda lagi. Wa idza khalaulan indal malakani bali. Itu sepi. Menyendiri. Khalwah, khalwah itu menyendiri sapa al-munafiqun. Menyendiri minhum saking alladzina amanu. Waraja'ulan pada bali sapa al-munafiqun. Bali ila syayatinihim. Marang setan-setan munafikun, marang wong-wong sing kaya setan. Aifa ala fi'las syaitan, tasyaitana ya tasyaitan. Ketika ketemu kodo setan-setan ini ketemu ngapa? Airu asa inti kisipiro-piro pimpinane al-munafikun, bicaranya beda lagi. Kalu monggo kodo mengucap sopun munafikun, inna saat temennya kita, ma'akum itu setanin sirokape. Kita ini bersama kalian, jangan khawatir. Kita di sana itu hanya tepar-tepar senyum saja. Hati kita sama kalian. Ma'akum setanin sirokape fitini in dalam akomo. Akhirnya hatinya tetap masih dalam kekufuran. Inna manahul angwa mustina utawi kita. Kita bergaul dengan mereka hanya sekedar menertawakan mereka, membumbung mereka. Mustazi'una ik wong kang padha ngguyu kabeh. Bim kelawan alladzina amanu. Dengan cara apa menertawakan mereka? Bi idharil imani kelawan nyatana iman. Cek koyo-koyo pasukane wae ternyata kita bersama kalian. Tidak bersama mereka. Nanti kita kebukin bareng-bareng. Kita habisin bareng-bareng. Mereka ingin menertawakan Allah, justru mereka yang ditertawakan oleh Allah. Mereka ingin menipu Allah dan umat Islam, justru mereka yang tertipu sendiri oleh perbuatannya sendiri. Karena tidak selamat, justru malah masuk neraka. Karena menertawakan orang mukmin dengan pasukan yang sedikit, bla 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 bla, tapi justru malah dia sendiri yang tidak punya teman, tidak punya pelindung. Siapa yang melindungi? Berhala tidak bisa apa-apa. Orang mukmin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Allah yastazikum keguyu sapa Allah menertawakan bim kelawan al-munafikun. Yujazi dengan cara apa? Yujazi balas sapa Allah yang al-munafikin bistizaihim sebab ngeguyune al-munafikin. Yang Islam, yang mukmin zaman sahabat sih, nabo masih lemah. Wonten yang Islam lewat dari kalangan menengah ke bawah ada tertawa lu. Apa muka tu pun Islam melarat kayak itu. Kita tahu, pikir-pikir jalannya. Kita tahu kan. Besok ketika di surga, orang-orang mukmin dari kalangan sahabat ini masuk surga semua. Orang-orang munafikin masuk, orang-orang kafir masuk neraka. Giliran siapa yang ditertawakan? Orang-orang kafir. Tentu. Wah, biar nanya, ah, mudah saja diajar sampai malaikat. Allah yastazi'u bihim. Wa yamudduhum. Wa yamuddu lan nyerantai nasab Allah. Hum ing al-munafikin. Allah memberikan tenggang waktu kepada mereka. Ayo tuk no se yo guyu-guyu seneng-seneng awas ya anak wis mati ya. Iya saiki nang donya kowe hebat-hebat dhewe pasukane akeh duwe akeh duwe mulu siti. Ambek duwe Allah kan apa-apaan. Ayo terus no. Dikasih waktu tenggang dipumpung no. Dilulu, biarkan dia tertawa dulu. Nanti kita hancurkan mereka. Yumhilu tegese nyerantek nasab Allah, memberikan tenggang waktu sab Allah. Hum eng al munafikin, fi tugyanim eng dalam kelacutan al munafikin.
Bita jawuzim kelawan ngelewati batas al munafikin melampaui batas. Ay al hadda tegese ing al hadda ing batas. Bita jawuzim kelawan ngelewati ini al munafikun al hadda ing batas melampaui batas. Sampai Allah ditantang, ya kebacot ini. Utusannya Allah dihina, kan ya keterlaluan. Melampaui batas. Bil kufri kelawan kufur. Kau oleh kufur, awas iki kekufuran, ojo rono. Iki keimanan, lewat kene. Boten nabrak pagar, menembus pagar sehingga keluar terlempar kepada kekufuran, kemusyrikan. Ya mahuna fitu yanim ya mahuna hale mitr-mitr bingung ya tarot datu nanti saya mitr-mitr sopong munafikun tahayyuran kelawan bingung temenan utawi lafal ya mahuna halun itu tadi hal itu yani ya mahuna hale podo bingung ngape ula iga temung kono al munafiqun alladzina iku wong akeh istarau kang ngalap mengambil beli mengambil soko alladzina ad-dalalata in kesasar bil huda kelawan ngeculno petunjuk, dia melepaskan petunjuk, mengikhlaskan petunjuk untuk lepas, untuk mengambil kesesatan. Padahal Allah pun memberikan utusan cai ansal petunjuk. Ayat istabdalu dikisi podong ganti sopa alladzina istar. Haing dolala dihi kelawan huda sajanya ansal petunjuk tapi tidak nombor temborun lebih memilih keter sesatan fama robihat jadi ibarat orang jual beli ini uangnya dilepaskan demi mendapatkan barang petunjuk dilepaskan demi mendapatkan keter sesatan. Akhirnya tidak beruntung, tong dunia ini rugi. Besok waktu Fatum Mekah kalah, waktu perang kalah, teng akhirat ya, rugi dunia akhirat. Fama robihat mongko ora badi, opo tijaratuhum dagangi alladzina ishtaru al-munafikun. Aima robahu tegesi ora badi sapa alladzina ishtaru fiha ing dalam tijaro fiha ing dalam tijaro mestinya yang ngamal ibadah kan dapat pahala tapi karena dia ibadahnya bukan kepada Allah enggak mendapatkan pahala justru mendapatkan dosa dikira untung malah rugi bal khasiru balik rugi sapa alladzina ishtaru mergo napa rugi ternyata yang dilakukan justru malah mengantarkan mereka ke dalam api lima sirihim krono menuju nih alladzina ishtaru dadi baline lima sirihim krono baline alladzina ishtaru bali ilan nari marang neraka almuabbadati kang diabadekaken alaihim ing atase alladzina ishtaru abadi wa ma kana ora ono sapa alladzina ishtaru mutadina iku oleh petunjuk kabeh oleh hidayah salah ngambil
Karena kita diberikan akal, ngerti ya? Manusia kan sudah diberi akal. Untuk apa Allah mengutus utusan? Jadi akal itu hanya sekedar timbangan. Tapi tidak tahu bainal haq wal batil. Yang tahu ini hak atau batil itu Allah. Itu Allah. Jadi akal ini sekedar mikir-mikir matematik. Petunjuk itu dari kadang wonten menurut akal gak cocok kali petunjuk Al-Qur'an. Contoh ngeten. Sampeyan sedekah. Secara matematika, secara akal duit hilang apa mboten? Hilang. Tapi secara agama ndak. Uang kamu ndak hilang. Uang kamu nanti saya bentukkan pahala, saya berikan di akhirat. Ini. Jadi ada kalkulasi akhirat beda dengan kalkulasi dunia. Walaupun pada hakikatnya nanti Allah bisa saja, ya, kalau kita berbisnis dengan Allah, cara elek-elek aniat, ya, sedekah nang anak yatim rezekinya jadi gampang oleh Allah. Kita memberikan 10.000, seakan-akan uang itu hilang, tapi Allah senang. Allah senang. Ya. Iki nek kata kaya duwe anak yatim gak dikai mana itu. Wis tak kaya aneh sing ngaku. Dikai kalau Allah 10 juta, 20 juta, 30 juta. Supaya napa? Anak yatim cek anak sing ngaku. Dicara niat ele-elean ya. Sodako gaya panci. Terus daripada niat ele-ele golek dunia sebesar apapun dunia ini masih sithik dibandingkan akhir. Makanya kita sodako orang si ikhlas saya bisa. Dibalas oleh Allah tibarana tentunya rupa miliaran terserah, enggak juga terserah. Tapi biasanya Allah ya, sing muhtal hadis ya, Allah memiliki hamba-hamba pilihan yang menjadi rujukan bagi orang-orang yang butuh. Setiap orang butuh akan ke situ untuk dibantu. Ketika mereka membantu orang-orang yang butuh, rezekinya dimudahkan oleh Allah. Ketika tidak, maka rezekinya dialihkan kepada orang-orang lain yang mau bantu orang-orang miskin. Mungkin kadang rezeki kok suweret iku opo oi. Lali wayahe maringi santunan anak yatim lali. Lali, masyaallah lali ra santunan anak yatim. Mangga no golek rezeki wong lepor. Bareng dikekno langsung wonten sing cerita wonten. Wonten sing setiap badhe dagang niku mboten berangkat kecuali cari anak yatim dulu yang mau sekolah. Si arek enggak seragam parane nang omah. Mboten dagangan. Iki lho 10.000 gak sanggup. Kae berangkat pun diceluk wong, "Pak, tumpes, Pak, tumpes, Pak." Padhe 20.000. Dene liyane nih. Mulai kalau tapi ya untuk ulang maling jangan mencari pahala duniawi saja, lebih baik kita mencari pahala akhirat walaupun toh nanti Allah memberikan balasan secara dunia. Balasan duniawi ini nopo ono wong apik mesti disenengi termasuk ini ya, hadis muhtar ono wong apik disenengi wong itu pahala nih, pahala duniawi belum pahala akhirat. Terus apa nih? Ini kata Masalubun Wama rabihu fiha bal khasiru limasirim ilan nar wama kanu lan orang-orang sopo Allah dina astarum muta dina gaulah petunjuk apa fima in dalam berkoro fa'alukan ngelakon sopo Allah dina astarum. Masaluhum utawi perumpamaane alladzina ishtaraw sifatum tegese sifate alladzina ishtaraw fi nifakin ing dalam kemunafikane alladzina ishtaraw kamal kama salil ladzi iku koyo sepadane wong
orang-orang munafik itu seperti orang-orang yang menyalakan api. Istau kota kang menyalakan ngurukno. Mboten ngurukno ngijolno nggih. Menyalakan sapa alladzina au kota tegese ngurupaken sapa alladzina naron ikeni. Menyalakan api fi zulumatan ing dalam kepetengan, kegelapan. Nah, ketika sudah terang, falamma adza'at mangka ing dalam semangsani madangi apa nar. Anarat tegese madangi apa nar. Ma ing perkara haulau kang ing dalam kiwa tengene alladzina istauqada ketika ngatanya mereka adalah orang-orang yang ingin menyalakan api. Ketika api itu menyala dan terang menerangi sekelilingnya, fa'absaru mongko ningali sapa alladzina. Alladzi istaqotani. Fa'absaru mongko ningali sapa alladzi wastadfa'a. Lan api-api sapa alladzi terus paham sarawas wa aman lan ngeroso aman sapa alladzi mimman saking wong ya khauf kang uti sapa alladzi wa iman. Kama salil ladzi istauqada naron falamma adha'at ma haulahu dhahaba. Mongko ngilangi sapa Allah Allah binurin kelawan cahaya alladzina adfa'at kesemata ini sapa Allah ing nar. Nah, di sini pakai binurihim padahal alladzi istauqada kan alladzi untuk satu mufrad. Tapi kok pakai binurihim him? Kok mboten binurihi? Wajmi'alan dijamakno pak domiru domir him muro atan krono ngerekso li makna alladhi maring maknane lafad alladhi. Karena him ini juga mencakup alladhi. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun wa tarakala ninggal sapa Allah ing alladzina fi dhulumatin ing dalam pira-pira kegelapan la yubsiruna hale ora padha ningali sapa alladzina. Kemudian Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan. Mboten ningali ma ing perkara haulahum kang tetep ing dalam kiwa tengene alladzina. Mutahayirina hale bingung-bingung kabeh anitori kisah yang dalam ini yang betul aku nyembah berhala aku nyembah pangeran Muhammad bingung deh aku melibu Islam diserang karo wong kafir kures wong nyake wong Islam didik kata terus nyembah berhala waktu kok disembah bingung. Khaifina halih wedi-wedi kabeh. Fakadzalika mongko kaya dene mongkon-mongkon. Fakadzalika mongko iku kaya dene mongkon-mongkon alladzina istauqada naron. Haulai utawi mongkon-mongkon al-munafiqin.
amanu ngeroso iman sapa haula fi dari kalimat imani kelawan ngetokno kalimat iman. Mereka menampakkan kalimat iman syahadat nopo macam-macam tapi atine boten iman. Fa idza matu mongko endah mereka mati sapa haula ketika mereka meninggal ja'a humul khauf ja'a mongko teko hum ing haula apa al khaufu rasa wedi wal adzabu lan siksa wal adzabu lan siksa gitu. Hum utawi munafikun sumun iku wong kang budek tuli anil haqi saking perkara kang bener. Mereka tuli dari kebenaran. Nek ngrungokno Al-Qur'an grebeken. Krungu adzan jarine mengganggu. Wong-wong munafik. Ono kegiatan-kegiatan Islami merasa terganggu. Tapi nek wonten konser-konser tidak merasa terganggu. Fala yasmauna mongko ora padha ngrungokno sapa al-munafiqun hu'ing al-haq sima akobulin kelawan ngerungokno kanti nerimo mendengarkan dengan disertai dengan penerimaan kerungunya kerungun tapi tidak mau menerima bukmun tur bisu khursun tegesi bisu anil khairi saking kebagusan untuk menyampaikan kebaikan tidak berani ayo iman anggok muhammad kapan ayo percaya dengan Al-Quran buatan berani tukmun, bisu dari kebenaran. Makanya orang itu ada kalanya harus diam, ada kalanya harus berbicara. Ngomong itu gampang, tapi ngomong sing bener tentang perkara sing bener pada saat sing bener kepada orang yang bener ini bisa sulit. Murung-murung gampang, tapi murung-murung kepada orang yang benar pada saat yang benar tentang hal yang benar itu ada-ada gak ngapur, aku ngurut muring-muring, gampang kan, kan yang muring-muring. Tapi muring-muring sih datang, seseorang mendapatkan petunjuk ini loh yang sebenarnya. Harus momennya tepat, orangnya tepat, pembahasannya tepat, bahasanya juga tepat. Dengan niat yang tepat juga. Angel, ngocok uang di kongen-kongen, ngocok merong-merong. Wong kok gak dihormati ambek wong-wong. Gak dihormati ya wis. Mosok gak mau menyampaikan kebenaran demi agar dihur gila pangkat. Gila gahur. Saiki enak nang akarat. Tapuki malaikat. Hukmun khursun anil khairi saking kebagusan. Fala yaquluna mongko ora padha ngucap sapa munafiqun in khair. Om yung terbuto buta. Antarikil hadi saking jalani petunjuk. Buta dari jalan petunjuk. Fala ya rawna maka ora padha ningali sapa al-munafiqun lu ing al-huda. Sehingga mereka tidak melihat petunjuk. Mengenai ana pengajian teko. Nggih. Pengajian umum, pengajian umum, walaupun dia isin teman teman, guyupi, derek-derek, siar, menyemarakkan. Semua menganggur, macam kalau apa, nak pengajian umum ni, misalnya kalau kalau imbro, siar, cek ramu, cek kata guyu. Faum layar ciun, faum mangga utawi al munafikun, layar ciun nak ikut orang pada Bali, anit dola latih saking kesasar, mereka tidak akan kembali dari ketersasaran. Terus kesasar terus. Tapi nang Mekah kok roh. Kata-kata. Tapi nang surga kok melakoni maksiat terus. Itu neraka. Nek kepengin surga ngelakoni sing apik. Kacang.